Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya edit konten untuk TikTok affiliate atau Shopee affiliate, bahannya dari foto doang. Contoh kan kalau misalkan di Shopee ada produk yang nggak ada videonya gitu ya. Terus misalkan kita mau edit produknya, itu kalian bisa banget diedit dari foto. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian masuk dulu ke Shopee. Nah, contoh misalkan nih, kalian pengen promosiin sendal. Nah, kalian bisa download dulu nih untuk sendalnya. Oke, udah ya. Misalkan nih download. Terus kalian juga harus download untuk real picture-nya atau untuk produk yang di-share oleh pembeli gitu ya. Soalnya nanti kita bakalan edit dan kita bakalan share hasil foto dari toko dan hasil review dari pembeli gitu. Kita harus cari foto yang reviewnya tuh yang bagus gitu ya. Maksudnya kayak foto-fotonya yang jelas gitu, kemudian yang bagus. Pokoknya tuh kalian harus cari review yang fotonya itu yang fotonya itu bagus. Jadi kan kita mau masukin real feed-nya itu biar jelas gitu loh. Kita cari dulu. Nah, kalau misalkan kalian nggak nemu-nemu, pasti nemu. Scroll aja ke bawah, pasti kalian nemu foto yang menurut kalian cocok gitu loh. Nah, udah segini cukup ya. Kita back, kemudian kita crop terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, sudah. Kemudian kalau misalkan udah di crop, kalian back. Terus aplikasi yang dipakai itu adalah aplikasi InShoot. Kemudian kita pilih video, tambah. Fotonya kalian masukin misalnya satu. Dua, tiga, empat, lima. Terus kalian pilih kanvas, kanvasnya mau di-share di mana. Misal aku mau di-share di Instagram. Nah, ininya durasinya dikecil-kecilin biar nggak terlalu lama. Karena durasi untuk nge-share video reel itu nggak usah yang lama-lama. Nah, oke, udah. Terus kalian bisa kasih teks. Ini sendalnya harga berapa tadi ya? Harga, kita tulisnya harga 80-an gitu.
Nah, kayak gini. Nah, misal fotonya mau dibikin ini mau dibikin full size gitu ya. Tapi ini udah nggak bisa dibikin full size, jadi nggak apa-apa. Kayak gini aja seadanya. Terus misalkan kalian mau tulis kayak review-reviewnya misalkan di sini. Tulis lagi jahitan rapi seperti ini ya. Nah, kita play. Kita bikin full ya, soalnya biar enak dilihatnya. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa upload aja langsung di Instagram atau misalkan di TikTok. Ini udah editingnya seperti ini, kemudian simpan. Kita tunggu. Nah, udah. Kita akan coba lihat hasilnya. Misalkan kita mau upload di Instagram, di Reel Instagram ya. Kemudian kita akan tulis caption ya. Ini contoh aja ya. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai link bio itu harus ada nomor link bionya berapa gitu. Tapi ini contoh aja aku upload di Reel seperti apa. Kita tunggu. Nah, udah ada nih hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil editan dari foto doang. Jadi kalau misalkan kalian punya produk yang pengen kalian upload nih, produknya ada di Shopee, terus cuma ada fotonya doang, kalian bisa editnya seperti ini. Jadi editnya foto dari tokonya plus foto real picture dari review orang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pengen tahu produknya, real picture-nya juga dilampirkan di foto, jadi orang bisa rada tertarik ya, karena ada real feature-nya juga gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya gampang banget ya, kalau misalkan kalian mau mempromosikan baju atau misalkan celana atau misalkan sepatu atau misalkan produk peralatan rumah tangga, elektronik dan lain-lain, selagi ada real feature-nya atau misalkan selagi ada review dari pembeli, itu kalian bisa banget edit
video seperti ini. Nah, ini kan dari foto juga ya. Jadi nggak susah sama sekali, kalian tinggal download fotonya doang, kemudian diedit seperti ini. Jadi lumayan banget kan buat toko yang nggak ada videonya, kalian bisa dieditkan seperti ini dan kalian bisa tetap bikin konten gitu. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku untuk cara edit konten dari foto. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.